Ya, pemirsa, Dinas Pendidikan Kota Jambi apresiasi siswa berprestasi dari tingkat regional hingga internasional. Sebanyak 804 siswa-siswi termasuk guru diberikan apresiasi dalam bentuk hadiah. 804 siswa-siswi berprestasi, termasuk guru di Kota Jambi, mendapatkan apresiasi dari pemerintah Kota Jambi. Pasalnya mereka telah mengharumkan nama Kota Jambi di tingkat regional hingga tingkat internasional. Apresiasi yang diberikan dalam bentuk hadiah tersebut diserahkan langsung oleh PJ Wali Kota Jambi, Sri Purwaningsih, di lapangan tenis Dinas Pendidikan Kota Jambi. Diharapkan ini dapat menambah motivasi mereka dan dapat meningkatkan kemampuan prestasi yang dimiliki. Dari 804 itu, 700 diantaranya siswa-siswi dari tingkat TK, ST, dan SMP berprestasi di tingkat provinsi sebanyak 287, dan 413 berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Kemudian, 101 guru diantaranya berprestasi di tingkat provinsi sebanyak 6 orang dan berprestasi di tingkat nasional 95 guru. Selanjutnya, ada 3 kepala sekolah yang juga berprestasi di tingkat provinsi. Ya, sore hari ini saya didampingi Pak Sekda Kota Jambi dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi menyelenggarakan acara kumpul-kumpul para guru kepala sekolah dan peserta didik yang berprestasi. Ada 804 prestasi didapatkan oleh para pendidik dan para peserta didik kita, baik di kelas internasional, nasional maupun provinsi. Dan tahun ini naik 200-an jumlahnya dari tahun 2023. Nah, tentu pada kesempatan kali ini beberapa kota Jambi memberikan apresiasi kepada para guru maupun para peserta didik yang berprestasi tersebut. Gunanya untuk apa? Untuk memotivasi mereka supaya terus menjaga prestasinya dan kemudian meningkatkan prestasinya. Nanti kita sama-sama berharap nanti bisa ditingkatkan lagi kalau bisa 1000 prestasi didapatkan di Kota Jambi. Tentu tidak mudah karena sebuah prestasi itu tidak datang dengan tiba-tiba. Perlu banyak perjuangan, perlu banyak usaha, dan itu berhasil dilakukan oleh para guru maupun para siswa di Kota Jambi. Saya bangga sekali dengan perhelatan acara hari ini karena 804 prestasi luar negeri, nasional, maupun provinsi itu menunjukkan bahwa memang dunia pendidikan Kota Jambi layak diberikan apresiasi. Rasa itu ya. Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi, Mulyadi, berharap seluruh siswa-siswi dapat meningkatkan prestasinya, baik di bidang akademik, olahraga, maupun bidang lainnya. Apa, Pak, prestasi di Kota Jambi sepertinya, Pak? Ya, alhamdulillah hari ini kita pemerintah Kota Jambi dan Dinas Pendidikan Kota Jambi memberikan apresiasi dan penghargaan hadiah bagi anak kita yang sudah prestasi dari tingkat provinsi, nasional, dan internasional. Bukan hanya siswa, tapi juga guru kita berikan perhatian, termasuk Bapak Ibu Kepala Sekolah. Alhamdulillah, kalau dari siswa itu 700 jumlah siswa yang mengikuti prestasi mengharumkan nama baik Kota Jambi, dan sisanya dari tenaga pendidik dan kepala sekolah. Kita tentu sangat senang, apresiasi sekali, dan terima kasih kepada kawan-kawan kepala sekolah, orang tua yang tentu ini kerjasama semuanya menghasilkan prestasi ini. Dan kita berharap ke depannya tentu makin meningkat prestasi yang dicapai oleh anak-anak kita di Kota Jambi, termasuk guru kita, sehingga nama baik Kota Jambi itu selalu terharum di dunia nasional dan nasional. Yang paling menonjol sebenarnya kalau ini itu hampir merata, baik di bidang seni, bidang olahraga, termasuk di bidang sains, itu hampir merata. Jadi kalau sekolah kita bahkan melahirkan banyak pelajar di bidang inovasi pendidikan, ini luar biasa. Ini tentu sekali lagi saya ucapkan terima kasih dukungan dari semua pihak, bukan hanya kerja dinas pendidikan, tapi ini adalah kolaborasi semuanya. Kita ini termasuk dari dorongan, motivasi, dan bimbingan dari pemerintah itu dari Kota Jambi dan Pak Sekda. Dinas Pendidikan Kota Jambi menargetkan di tahun 2025 mendatang, jumlah siswa berprestasi harus mencapai 1.000 orang, sehingga sekolah berperan aktif dalam mengembangkan bakat siswa. Heru Syaputra, JEK TV, melaporkan.